Didik TV KPM. Okey, untuk segmen yang keempat ni, Syafika, sebab dalam SPM ni, kertas satu, dia 20 markah tu dia ada soalan beraras tinggi. Oh. Iaitu dia memerlukan kemahiran menilai. Yeah. Jadi, kita panggil kemahiran berfikir aras tinggilah, KEBAT. Jadi, untuk segmen keempat ni, Ustazah nak kongsikan dengan anak-anak murid di luar sana dan di Google Meet, ciri-ciri soalan KEBAT. Jadi memanglah tajuk bidang fiqah korban ini tidak akan terlepaslah daripada soalan KEBAT ini. Ya, jadi untuk soalan KEBAT ni, anak-anak murid semua, sebelum anak murid semua menjawab soalan KEBAT, kena kenal dulu soalan KEBAT tu yang mana. Yeah. Jangan main KEBAT je semua. Ya, kena tahulah. Ya, okey. Ciri soalan KEBAT ni ada tiga. Yang pertama sekali, soalan KEBAT tu dia ada stimulus soalan. Stimulus tu bahan rangsangan. Sebelum dia bagi soalan yang sebenar, dia ada bagi bahan rangsangan soalan. Tapi jangan sangka stimulus soalan tu perhiasan. Tidak, dia bukan perhiasan. Dia mempengaruhi markah. Stimulus tu dia ada keyword dekat stimulus tu. Jadi mesti pay attention pada stimulus tu, ya. Jadi stimulus tu dia boleh berbentuk gambar ke, jadual ke, kata-kata hikmah atau petikan akhbar mahupun ayat Al-Quran ataupun hadis, ya. Jadi ingat, dia ada keyword pada stimulus tu. Jadi anak murid semua kena take note, ya. Jangan sangka dia perhiasan. Dia bukan perhiasan, ya. Okey, kemudian ciri yang kedua, soalan KEBAT dia tidak akan minta bilangan jawapan. Setakat inilah. Setakat ini, dia tak akan minta bilangan jawapan untuk subjek pendidikan Islam, ya. Dia maksud bilangan jawapan tu dekat soalan tu, dia kalau dia kata kemukakan dua hujah, bukan KEBAT lah tu. Setakat inilah, ya, murid-murid semua, kalau dia letak bilangan jawapan tu bukan KEBAT. Jadi kalau dia tak letak tu, KEBATlah tu. KEBATlah tu. Ya. Risaulah. Maksud bilangan tu dua dan ke atas lah. Dua ke tiga ke lima, kan. Lepas tu markah dia 4. So macam mana nak dapat 4 markah ni? Ceng-ceng-ceng. Macam ni cara dia. Jadi teknik macam soalan KEBAT. 4 markah kan dia. Dia minta satu isi jawapan. Dia peruntukkan 4 markah. Jadi 4 markah tu apa dia? 4 markah tu. Satu markah yang pertama markah isi. Satu markah yang kedua markah huraian. Satu markah yang ketiga markah huraian lengkap. Satu markah yang keempat ialah markah kesimpulan. Senang je Ustazah. Yelah, Ustazah cakap senanglah. Macam kami nak buat ni Ustazah. Macam mana Ustazah? Macam mana? Kan? Jadi sabar dulu, sabar. Ya. Jadi untuk KEBAT ni, dia subjektif respons terbuka. Yes, baik terbuka, ya. Bukannya terhad. Ya, terbuka maksudnya anak-anak murid semua boleh, tak semestinya guna buku teks dapat jawapan dia. Boleh guna sumber-sumber yang lain. Ya, pengalaman hidup, ya, daripada bahan-bahan bacaan, daripada ceramah-ceramah dekat YouTube ke Facebook ke. Daripada pengalaman kawan, boleh, ya, boleh semua dapat dapatkan jawapan, ya. Teknik dia mesti jawab dalam bentuk perenggan. Jangan letak sebarang poin dekat jawapan KEBAT, mempengaruhi markah. Ya, paling kejam kadang-kadang tu boleh dapat kosong. Ya, dia banyak mazhab. Kadang-kadang dapat kosong, kadang-kadang dapat satu. Jadi paling selamat jangan letak poin. Ya, mesti jawab dalam 4 ayat. Ya, ada yang jawab 3, ada jawab 4. Jadi paling senang 4 lah. Kan dia 4 isi, 4 markah, kan, Syafika. Jadi paling senang 4 ayat, senang 4. Satu isi, satu markah, satu ayat, ya. Jadi ayat 1 ayat isi, ayat 2 ayat huraian, ayat 3 ayat huraian lengkap, ayat 4 ayat kesimpulan. Nampak macam senang, kan? Macam mana ni? Ustazah ajar, jangan risau. Ustazah ajar macam mana nak jawab, ya. Okey. Jadi kan, penat ni Syafika bertukang semalam buat kotak rangka KEBAT ni. Korban. Penat ni Ustazah bertukang, awak tak guna. Ya Allah, ya Tuhanku. Rugilah, rugilah. Membazir, penat Ustazah, ya. Okey. Jadi ni korban yang Ustazah dah guna. Dia ada 4 baris. Jadi untuk buat ayat yang pertama, ayat yang pertama mesti mengandungi penyata jawapan atau dia punya short form PJ dan isi jawapan. Penyata jawapan tu ambil daripada soalan lah. Ya, daripada soalan, kalau dia tanya kemukakan hujah, daripada situlah, ya. Dan keyword keyword soalan tadi ambil daripada stimulus. Mesti letak dekat penyata jawapan. Kemudian isi tu bagilah ikut apa yang soalan tu tanya. Kemudian ayat yang kedua, mulakan jawapan dengan ini.
Ini ataupun hal ini. Pun boleh juga. Hal ini demikian. Boleh sebenarnya. Tapi ustazah nak simple ini je lah. Kan tulis hal ini kan panjang pula kan. Penat ustazah. Okey. Lepas ini tu tambah dengan salah satu daripada aksu. Ini agar, ini kerana, ini supaya atau ini untuk. Oh. Kemudian huraikan. Lepas tu noktah. Dengar tu tag lalu ustazah ni. Noktah. Kemudian ayat yang ketiga. Mulakan jawapan murid-murid dengan salah satu daripada KFC. K itu apa? K itu kesannya. Letak koma ya supaya senang murid-murid semua buat ayat. F itu apa? Faktornya. C itu contohnya. Jadi sebenarnya mesti tiga ni ke ustazah? Sebenarnya tak. Dia banyak lagi benda boleh dijadikan huraian lengkap. Tapi ustazah ni ialah penyayang kan. Ustazah nak bantu kecilkan, mudahkan ya murid-murid semua supaya mudah nak bagi jawapan, tak payah fikir banyak-banyak. Salah satu daripada tiga ni pun dah cukup banyak dah idea yang boleh terhasil ya untuk dapat markah yang mantap untuk soalan kebar. Ya, kemudian huraikanlah. Kalau kesan bagilah kesan, kalau faktor bagilah faktor untuk isu berkenaan. Kalau contoh, bagilah contoh. Ya. Kemudian ayat keempat, mulakan jawapan murid-murid semua dengan kesimpulannya, kita hendaklah. Mesti guna yang ni. Kesimpulannya kita hendaklah, tambah dengan pengajaran isu soalan, tambah dengan salah satu daripada aksu, tambahlah huraian. Ya, guna korban ustazah ni setiap kali untuk draft. Jawapan anak-anak murid semua supaya senang nanti lepas dah draft, dah rangka. Ini untuk awal-awal je, fasa awal. Nanti dah mahir dah. Lepas tu bayang-bayang je, lepas tu dah boleh dah jawab dalam bentuk perenggan dapat markah penuh 4 markah. Okay, soalan contoh. Ini hadis lah ni. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kalau tak nak baca atas pun tak apa, ada maksud. Baca maksud. Kan? Amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang paling disukai oleh Allah pada hari Aidil Adha ialah korban. Sesungguhnya binatang yang dikorbankan pasti datang menemui tuannya pada hari kiamat lengkap dengan tanduk, kukut dan bulunya. Dan sesungguhnya darah sembelihan korban itu telah mendapat tempat istimewa di sisi Allah sebelum ia jatuh ke tanah. Maka galakkanlah dirimu untuk berkorban. Jadi, ustazah dah kata tadi kan, stimulus ni dia bukan perhiasan. Kena cari keywordnya apa. Jadi keywordnya apa kat sini? Keywordnya ustazah bantulah ya. Ustaz bantu dia punya keyword, galakkan dirimu untuk berkorban. Jadi soalannya, kemukakan hujah anda untuk menyahut seruan hadis di atas. Jadi cara buat penyata jawapannya, boleh ulang balik, jangan kemukakan, jangan tulislah. Ini jangan tulis. Terus hujah saya ni tukar. Hujah saya untuk menyahut seruan hadis di atas ni, tukar pergi keyword. Hujah saya untuk menyahut seruan berkorban. Itu cara buat penyata jawapan kebat. Awak dah dapat dah kunci awak punya isi dengan keyword soalan, boleh dapat markah kat situ. Ya? Langkah satu, baca stimulus dan soalan dengan teliti. Langkah dua, guna korban untuk merangka jawapan. Langkah tiga, cari kata kunci dan masukkan pada penyata jawapan. Macam ustazah ajar tadi. Kemudian langkah yang keempat, buat ayat isi. Lihat kata tugas soalan. Jadi soalannya pasal kata hujan kan? Kalau kata hujan ni, murid-murid semua, dia boleh jadi tiga jenis jawapan. Boleh pilih salah satulah. Jadi boleh bagi konsep atau cara atau kesan. Jadi kalau tadi berkorban tu dia umum, dia mesti dia nak konsep. Konsep korban tu apa? Konsep berkorban tu boleh dapat daripada maksud dia. Ya, kalau supaya senanglah, kalau cara kadang-kadang tu kalau hujah dia minta cara nak buat. Kalau hujah tu kadang-kadang dia minta kesan kepada isu tu. Jadi kalau soalan tadi tu dia minta konsep, ya. Okey, jadi langkah yang kelima, buat ayat huraian tu senang je. Ini tambahlah aksu dengan huraian, buat ayat huraian lengkap. Pilih salah satu KFC, kemudian huraikan dan buat ayat kesimpulan, guna je korban ustazah ajar tadi. Ya, ini contoh dia. Hujah saya untuk menyahut seruan hadis galakan berkorban ialah ibadah konsep ya, konsep. Ibadah korban dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dah dapat satu markah isi. Ya. Hal ini kerana hal ini kerana kita tidak berkira untuk membelanjakan wang ringgit dan tenaga semata-mata untuk beribadat. Dah dapat markah huraian. KFC tadi ustazah pilih satu. K, kesannya. Kesannya kita dah tak berkira tu, rezeki dapat dimanfaatkan ke arah jalan yang diredai Allah dan menambahkan pahala. Dapat dah markah huraian lengkap. Kemudian tutuplah jawapan kebat anak-anak semua dengan kesimpulannya. Kita hendaklah berazam melaksanakan ibadah korban setiap tahun agar dapat menjadi mukmin yang
bertakwa. Jadi kalau guna korban yang Ustazah binakan untuk murid-murid semua, insya-Allah mudah sangat nak jawab soalan kebat dengan mendapat markah penuh dan sukses SPM 2022. Insya-Allah, itu dia penjelasan daripada Ustazah mengenai dengan kita nak belajar teknik jawab soalan untuk korban. Jadi Ustazah, apakah rumusan untuk topik kita pada hari ini Ustazah? Okey, rumusan untuk topik kita pada hari ini, ni ulang jelah tadi ni. Jadi Ustazah harapkan dengan kita dah bercakap selama satu jam lebih kurang ya Syafiqah ya, dengan anak murid Ustazah daripada Sains Selangor, empat orang ni yang bekerjasama dengan baik memberikan jawapan-jawapan yang jitu, kita dapat menyatakan 8 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk bidang fiqah korban dengan betul, mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 jenis soalan dan bentuk soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk bidang fiqah korban dengan jelas, dan mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk bidang fiqah korban ini dengan betul. Didik TV KPM.